Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Situasi terkini ya, di sini ada rombongan Kiai Haji Rosid yang rencananya akan orasi ya. Namun Kiai Haji Rosid mau ditangkap oleh aparat, namun di situ dilindungi oleh warga yang akan melaksanakan kegiatan menuntut kebebasan Habib Rizik Shihab. Kemudian informasi juga dari intel peta yang sudah ada di lapangan bahwa setiap yang akan masuk ke Monas itu akan diracun tes. Nah, situasi di sana saat ini ya, saat ini di lapangan yang berkerumun itu dibubarkan. Jadi kepada sahabat-sahabatku semuanya, inilah situasi negara kita sekarang dan memang dilema. Ada saat digencar-gencarkannya tentang protokol kesehatan COVID-19 ini, di saat itu juga banyak masalah di negara kita. Dan informasi dari jaringan bahwa memang aparat sekarang banyak sekali jumlahnya yang masuk ya. Ada yang mengatakan 2.600 sekian, ada yang mungkin sekitar 4.000 personil. Tetapi itu bisa lebih dari itu, saudara-saudara. Nah, memang kegiatan di Jakarta ini hanya sedikit yang bisa masuk, saudara-saudara. Namun demikian, mari kita terus mendoakan, berdoa dan terus berjuang demi tegaknya hukum di negara kita, saudara-saudara. Dan kita doakan juga mudah-mudahan Kiai Rosid tidak terjadi apa-apa dan bisa kembali ke rumah dan tidak terjadi apa-apa karena situasi sudah mulai memanas. Tunggu informasi selanjutnya, sahabat Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.